Selamat sore teman-teman, terima kasih sudah datang di webinar saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Agus Samuel Benedik, saya mahasiswa semester 5 di Universitas Dewan Nusantara. Sekarang saya akan membawakan webinar untuk soft skill saya di Kampus Merdeka SIB Jurusan AI. Webinar kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara membuat game studi sederhana yang menggunakan game engine Unity. Yang pertama, kalian bisa membuat projectnya terlebih dahulu melalui dengan cara menginstal Unity Hub terlebih dahulu di sini. Download terlebih dahulu. Bisa di-download Unity Hub-nya terlebih dahulu melalui di sini. Download Unity Hub ini. Dan kalau sudah, dan bisa bisa menambahkan demo aturan, menambahkan lisensi dan personal. Lisensi untuk di Unity ini gratis, tapi nanti setiap bulannya akan diperbarui. Dan setelah itu kalian bisa menginstal terlebih dahulu beberapa Unity-nya. Bisa menambahkan di sini Unity version. Kalau tidak bisa melalui Unity sini juga. Misalnya Unity yang versi 2020. Kita download archive. Nah, di sini ada banyak versinya. Sekarang yang terbaru ada 2022, ada yang 2021, 2020. Ini sesuai dengan kenyamanan kalian aja. Kalau saya lebih nyaman di 2020. Nah, kemudian setelah menginstal engine-nya, kita dapat membuat project terlebih dahulu dengan cara di sini, new. Karena saya ada tiga, di sini install ada tiga Unity engine. Di sini kita bisa memilih, misalnya kita mau membuat yang di 2020. Dan di sini kita membuat project name-nya apa. Kita menentukan dulu 2D atau 3D terlebih dahulu. Kemudian setelah itu project-nya akan disimpan di mana, setelah itu di-create. Karena akan sedikit lama untuk membuat game-nya ini, maka sudah saya menyiapkan terlebih dahulu project kosong di sini. Nah, pertama-tama di sini kita akan mengubah namanya dari sample scene menjadi main scene. Kita ubah menjadi main scene. Nah, reload sudah. Kemudian biar lebih rapi lagi, saya berencana menambahkan terlebih dahulu di sini ada folder atau untuk script. Kemudian biasanya ada juga untuk image atau sprite, biasanya kita seperti game sprite. Kemudian ada juga yang namanya prefab. Prefab ini nanti akan saya jelaskan. Nah, pertama-tama di sini saya akan mengimport sprite yang akan kita gunakan di game kali ini. Kita akan membuat game yang dulu pernah viral yang bernama Flappy Bird. Namun di sini saya menggunakan aset berupa helikopter, jadi namanya Flappy Copter. Nanti tinggal kita ngimportnya, tinggal tarik aja drag and drop. Nah, itu kemudian harusnya dicek lebih dahulu di sini teksturnya berupanya apa. Harus digunakan berupa sprite 2D dan UI ini supaya bisa digunakan. Kemudian kita menambahkan background terlebih dahulu. UI di sini kita memilih image background. Oke, di sini kita lihat, bisa lihat kanvasnya di sini, image-nya ada di bawah sini. Nah, ini paling penting. Kalau di Unity ingin bermain dengan UI, maka kalian harus bermain juga dengan anchor ini supaya waktu game-nya dibuild nanti juga game objeknya ini juga menyesuaikan, UI-nya juga menyesuaikan dengan anchor yang kita pilih di sini. Karena background itu full, maka di sini saya memilih yang full ini. Nah, full. Kemudian setelah itu kita ubah sprite-nya dengan sprite yang di background ini. Bisa drag and drop begini, bisa juga dengan memilih salah satu dari sini. Nah, sesudah itu kita akan menambahkan game object create empty yang bernama plane. Nah, kita masukin plane-nya ini di sini, slide dulu. Dan kita tambahin sprite render.
rendernya supaya bisa mengubah jadi plan. Di sini kita ubah, di sini kita ubah terlebih dahulu 0 0, kemudian kita masukkan brand, kita lihat di game, seed game sangatnya cukup. Nah, kemudian untuk yang di kanvas ini kita ubah dari space overlay menjadi kamera. Kita masukkan kameranya menjadi kamera ke sini. Nah, kan sudah kelihatan helikopternya di background, di depan background. Kemudian kalau biasanya kalau mau buat game untuk Android kan bisa mengubahnya di sini, scale with screen size. Nah, di sini bisa diubah menjadi 1080 dan 1720. Nah, di build jadi biar enggak kecil-kecil juga UI-nya nanti. Nah, di sini udah kita pindah main kamera lagi. Kita bisa besarin. Nah. Dan di sini kita pertama akan membuat pelihat kontrolnya terlebih dahulu, itu yang menambahkan script di sini. Kita membuat script. Script namanya pelihat controller. Yang kita buka. Untuk editor yang saya gunakan di sini, saya menggunakan editor writer dari JetBrains. Ini saya menggunakan paket gratis menggunakan email mahasiswa. Kemudian kalau secara defaultnya dari Unity-nya itu menggunakan Visual Studio Community. Ini bisa kita install. Kita lihat di sini Apple. Nah, di sini defaultnya berupa Visual Studio Community 2019. Tapi saya lebih nyaman menggunakan yang Writer ini. Kan kalau misalnya terlalu berat menggunakan Visual Studio Code Community dan Writer ini, kan juga bisa menggunakan editor Visual Studio Code yang biasa, yang logonya biru itu juga bisa. Nah, di sini kita pertama-tama membuat player controller. Di sini kita pertama menambahkan klik isi body 2C, RP. Kemudian di voice start-nya kita menginisialisasi risiko tersebut. Jadi RP sama dengan get komponen. Nah, ini untuk inisialisasi yang pertama kali. Oke. Nah, kita sudah memasukkan script yang ini, Rizibody, maka display-nya juga nanti harus dimasukkan terlebih dahulu Rizibody-nya. Rizibody ini berguna supaya benda game objek yang kita masukkan di sini seperti makhluk hidup, jadi memiliki massa, juga memiliki yang namanya gravitasi. Nah, di sini kita masukkan ini Rizibody. Kemudian, nah itu kita selain inisialisasi, misalnya kita mau menggerakkan pesawatnya ini. Nah, pesawatnya itu jika kita beri input, nah, misalnya kita kasih input yang space atau spasi. Space, namanya space. Nah, apa yang terjadi pada plane-nya? Nah, yang pertama kita ubah velocity-nya terlebih dahulu. Velocity dari plane-nya ini jadi sama dengan vektor 2.0. Nah, vektor 2.0 itu sama dengan kayak 0,0. Ini sama aja dengan vektor 2.0. Kemudian setelah itu kita ubah, sebelum itu kita misalnya mau
Kalau di flypaper kan itu kalau misalnya kita touch screen kan burungnya lompat-lompat ke atas. Nah, kita juga nambahin ini, berarti kita nambahin public public float. Public vector 2. Misalnya apa jam. Nah, ini kita masukin di sini. Epic float add force. Nah, kita di sini menambahkan force, menambahkan gaya kepada plane-nya itu berupa dengan berupa vektor 2 yang tadi kita masukkan jam. Nah, di sini kita simpan terlebih dahulu. Kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan yang plane-nya ini, masukkan script-nya ke dalam plane. Nah, kita masukin di body-nya yang mana? Isi buatnya dari plane ini masukin lagi ke diri sendiri. Terus kita karena kan biasanya kalau naik kan jam kan ke atas. Nah, X-nya ini kita tetap 0, tapi jamnya kita add force banyak. Misalnya sebanyak 100. Nah, kita coba mainkan. Nah, ini udah bisa lompat tapi agak kekecilan. Coba kita naikin lagi air force-nya jadi 400. Nah, kita bisa lompat. Kayaknya ke ketinggian. Saya turunin lagi jadi 300. Coba. Nah, ini lebih better buat lompatnya. Nah, kalau di sini kan dia bisa lompat ke atas ini. Turun lagi bisa hilang juga kan. Nah, kalau di flypaper kan kalau misalnya kita gamenya melebihi batas layar maka akan mematikan burungnya. Nah, kita coba juga tambahkan itu jam sini. Sama kita coba kita tambahkan vektor 2 screen position. Sama dengan kamera dot main towards word towards screen point, kita tambahkan transform position, transform dot position, kemudian kita tambahkan pengecekannya. Kalau misalnya melebihi dari batas layar maka dia akan mati screen position dot y lebih besar dari pada screen. Take atau take atau if atau screen position dot y kurang dari 0. Nah, apa yang terjadi? Nah, kita cek hasil di sini lebih dahulu. Misalnya kita debug dot log. Salah. Simpan. Mainkan lagi. Nah, saya bisa cek di atas. Saya set control kalah. Nah, juga kalah. Setelah itu kita tambahkan obstacle. Nah, ini kita plane-nya kita pindahkan dulu agak sedikit munduran. Sini. Dan kita tambahkan obstacle. Obstacle-nya berupa geometric lagi, cap empty. Nah, di sini berupa obstacle. Obstacle ini kan tadi ada, saya sudah masukin script sprite ada atas dan bawah. Nah, kita masukin aja di sini. Kita grad empty lagi yang namanya atas. Kita beri komponen lagi sprite renderer.
masukin yang ini atas. Nah, di sini kita besarin dulu. Saya di sini kita besarin. Agak terlalu tinggi. Misalnya segini. Terus kita buat lagi yang namanya. Ini dibiasakan untuk dibuat 0 lebih dahulu ya, supaya nanti waktu di transform instant itu nggak aneh bentuknya. Kita posisi ini sebab dibikin 0. Nah, iya nggak usah. Oke, kemudian kita buat lagi obstacle dot empty bawa. Nah, sisa juga kita tambahkan space renderer yang bawah kita masukin. Kita scale lagi scale-nya. Nah. Biar saya juga bisa lewat. Gak terlalu susah. Oke, di sini. Nah.
Maaf, ada gangguan wifi saya ternyata terputus. Ah, saya sudah masuk kembali ya. Oke. Maaf ini izin saya tidak ma yes. Kak Jeremias ada gimana? Mengangkat tangan. Apakah ada pertanyaan, Kak? Kak Jeremias. Oke. Terima kasih Kak Jimmy ya. Oke. Saya lanjut kembali. Maaf saya tidak bisa on cam lagi karena ini saya menggunakan kuota saya agak sinyalnya sudah agak jelek. Saya tidak terputus lagi. Saya coba sharekan lagi melanjutkan yang tadi. Oke, saya buatkan saya, tekan. Oke, kita masuk kembali ya. Screen-nya. Nah. Ini tadi kita sampai di sini. Untuk mengecek bisa pesawatnya ini kita tetapkan dengan offset yang kita buat tadi. Di sini kita harus menambahkannya di collider. Collider itu di sini collider, cups, convert. Nah, yang paling penting bisa menyambung box collider maupun kapsul collider. Kapsul collider kalau membuat kartu ini, nah, collider-nya mantul, lalu membuat path map itu dari itu. Jam-jam itu namanya mesh collider. Nah, di sini kan kita berupa tepat. Di sini kita menggunakan collider saja. Nah, bentuknya agak sedikit peraturan. Bisa main. Ada isunya ini. Nah, isunya ini namanya collider. Nah. Kita tambahkan juga untuk yang operasi ini. Tambahkan ya juga sama poin. Nah, jadi kita lihat itu isunya. Dan untuk alatnya ini, nah, kalau tahu kan namanya ini. Nah, ini habis nah, keluar. Tapi salah digitnya ini tidak keluar. Ini kita bisa lihat. Nah, sudah berjalan. Nah, ini supaya biar alatnya ini tidak terkomputasi. Kasihan orang yang di dalam helikopter itu kalau terkomputer, kita bisa menjelaskan. Ini sudah tidak bermutu lagi. Nah, maka. Nah.
Oke. Okay. Ah, kuota saya barusan habis juga. Nah, ini mah. Saya Oke. Okay. Ya, saya nanti di sini. Tadi kita menambahkan vektor 2. Mundur. Oke, kita tambahkan ini kan ini saya kasihkan ini dan semua tambah komponen sih tapi sebenarnya ngecek misalnya itu sama oke maka karakternya juga akan kalah.
Sikit sama United. Coalition itu bisa tabrakan sama meter dan waktu selesai tekan itu sini saya menggunakan kita menggunakan salah. Nah, pastikan ya. Nanti akan mungkin tag kita di kolom objek kali ini kita tambah aja nih. Oh, saya lupa. Jadi kan tutupi, sini juga tutupi. Collision enter. Objeknya di collision enter yang ya kalah. Kemudian buka kan obsekannya masuk cuma satu. Nah, kita obsekan agak yang enam. Objek tersebut yang namanya tekan generator. Kan lanjut di sini bisa langsung berupa objek, langsung berupa parent. Buat yang parameter ini proses dulu rocks. Di sini sudah masuk rocks. Lanjut start ini dia bakal menggerakkan skillnya. Nah, jadi di sini kamu ulang terus fungsi ini kata tekel. Apa
pengurangannya 1,5. Oke, jadi satu ke waktu kaki yang namanya grad MT, namanya Nerato. Oke, kita masuk. Jadi kita buat obstacle generator, kita masukin yang tadi, obstacle generator. Nah, di sini kan rupanya game object. Nah, ini kita buat ini tadi pertama kan klik nya ke sini ini komponen di sini dia ada float trends ini apa nanti perbedaan dia nya akan diubah, bisa misalnya masukkan float trends 2 transform position sama dengan new vector 3 transform pound to position dot y kita platform lagi.
akan share screen. Oke, di sini sudah masuk share screen-nya. Oke, saya lanjutkan ke sini. Oke, tadi di sekolah ini sama range yang kita sebut dua itu dikali sama random. Dan langsung position dot set. Oke, udah di sini kita tambahkan sampai position ini, kita simpan. Nah, ini kalau bisa dilihat secret group apa tingginya. Nah, ini kan kayak cuma konsol aja kalah. Nah, kita buat aja yang namanya, kalau misalnya dia kalah, maka dia bakal mengulang lagi scene-nya dari awal. Ini public void. Ini dia bakal reload dari awal lagi hasilnya. Ini kita akan menggunakan yang namanya reload scene. Jadi kita menggunakan Unity using Unity engine reload scene management. Sini kita tinggal tambahkan public utility sebagai scene manager reload scene. Nah, kita memberikan nama scene-nya aja. Dan di sini kita tadi berikan nama scene-nya scene main. Sini kita masukkan main. Kalau saya menggunakan nama scene-nya ini, bisa menggunakan build index yang nanti waktu ada di ini waktu sini di build setting. Nah, ini ada yang namanya build index. Nah, ini index-nya ini. Tapi kalau saya lebih nyaman menggunakan yang ini karena kalau misalnya nanti indeksnya berubah tidak berpengaruh di sininya, jadi enggak menggunakan ini. Nah, kita ubah yang tadi debug.log, debug.log adalah jadi baik, kita panggil aja fungsinya. Oke, kita simpan. Nah, misalnya kita ulang lagi dia dari awal. Nah, kan kalau gini kan perang ya, masa nggak ada skornya. Nah, sini kita tinggal tambahkan aja di kanvas. Kita tambahkan satu yang namanya UI text score. Nah, score sampai titik 2.0. Agak kurang besar. Aja di sini, terus dia di skornya di sini juga dibesarin aja dalam keenam. Oke, mantap, kasih atas sini. Nah, saya lupa di sini kita juga harus pakai ancor aja. Nah, hasilnya enak pakai ancor. Nah, skornya di sini, dan kita tambahkan script untuk fungsi tambahkan skornya itu di, misalnya kita tambah skornya setiap ada obstacle yang keluar. Kita tinggal tambahkan aja di sini. Yang pertama kali tadi menggunakan UI. Nah, di sini kita juga harus menambahkan lagi yang namanya using Unity Engine UI. Kemudian ada big text. Sama satu lagi di sini kita kasih pivot. Pivot load spot. Oke, di sini kah? Sama-sama kita masukkan di sini kita masukkan score plus plus. Plus-plus, jadi setiap kali ada instance yet,
fungsinya dipanggil, maka skornya akan bertambah 1. Kemudian kita juga akan menang. Ya, surat akan bayang, tapi void. Saya tinggal kita pakai lagi score text. Teks. Nah, ini untuk mengubah teksnya sama dengan skor. Kamu apa? Jadi 2, hasilnya 2. Sama dengan skor. Oke, kita selesai. Kita simpan unit-nya. Di obstacle generator, nah hasilnya teks, kita tarik sebenarnya teks ini. Oke, tarik sini. Oke, kita coba jalan. Nah, dari 0, 1, 2, lagi, ulang lagi dari 0. Oke. Nah. Dan game-nya sederhana kita sudah jadi. Jadi namanya tadi Gravity Chopper. Nah, kita jadi game-nya. Sekarang ada pertanyaan atau tidak ya mengenai cara pembuatan game yang tadi. Maaf saja ada banyak kendala mengenai koneksi. Oke. Saya tunggu sampai jam 5 lebih 5 ya. Kalau sudah ada pertanyaan, saya akhirnya saja webinarnya. Oke, normal. Pembuatan game 3D nanti apakah sama dengan pembuatan game 2D? Sebenarnya sama, tapi kalau di game 2D kan kita menggunakan vektor 2. Di sini vektor 2-nya kan berupa X dan Y. Nah, kita bisa lihat di sini vektor 2-nya di sini. Nah, vektor 2 itu posisinya, kalau vektor 2 ini kita berubahnya cuma di bagian. Nah, ini kita bisa lihat X-nya yang berubah sama Y-nya yang berubah. Nah, tapi kalau nanti kita main di yang game 3D, nanti tampilannya bakal seperti ini. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Nah, tampilannya bakal seperti ini. Tapi nanti kita akan mainnya dengan yang namanya, buat aja namanya cube. Nah, ini cube-nya item. Nah, kalau 3D ada satu tambahan nih, sumbu. Nah, biru yang namanya Z. Jadi sebenarnya kalau untuk game 2D dan 3D itu sama pembuatannya, namun bedanya hanya di bagian sumbu Z-nya ini. Jadi hanya berbeda satu sumbu aja, dan kadang-kadang berbeda satu sumbu ini juga yang membuat bingung developer juga sih. Jadi begitu sih Kak Noval pertanyaannya. Apakah sudah menjawab Kak Noval? Pernah mencoba membuat game 3D Kak untuk melakukan pembuatan yang 3D atau melakukan tugas yang saat? Pernah kalau membuat game 3D, saat ini malah lebih sering membuat game 3D. Untuk pembuatan gamenya memerlukan device yang sangat tinggi. Itu nggak perlu sih, soalnya di sini juga sama saja di Unity Hub. Tadi waktu pertama kali kita membuat, kita new. Nah, kita pilih di sini. Nah, di sini juga ada pilihannya kalau membuat 3D. Jadi sebenarnya
device-nya sama sih nggak apa-apa, tapi cuman hanya ada sedikit perbedaan aja di bagian yang 3D itu. Mungkin kalau yang device yang lebih tinggi itu nanti mungkin kalau sudah masuk ke yang namanya Universal Render Pipeline ini, URP ini, yang masih agak sedikit membingungkan nanti waktu pulangnya. Jadi semua asetnya yang sudah normal bakal jadi warna pink lagi kalau misalnya nggak diubah lagi. Oke, makasih Kak Noval. Ini sudah jam 5 lebih 5. Apakah ada pertanyaan lagi dari yang lain? Sudah aja saya cukupkan sampai sini webinarnya. Oke, sebenarnya ada pertanyaan lagi. Saya cukupkan webinarnya di sini. Sharing. Oke, terima kasih teman-teman sudah menghadiri webinar pembuatan game 2D sederhana menggunakan Unity Engine pada sore ini. Sekian dan terima kasih.